kecamatan mana saja yang menjadi juara 1, 2, dan 3? Baik, pengumuman pemenang DPC pengurus cabang kecamatan dengan perolehan pencetakan KTA terbanyak diraih oleh... Oke, kalau ada perwakilannya di sini, jangan tepuk tangan ya, atau menunjukkan ekspresi bahagia. Belum, disebutkan, tahan. Juara 3 dulu. Juara 3, tebak kecamatan mana ya? Kang Dadang mungkin? Jombang. Jombang, karena juga tebakan ya. Pak Ketua, pelaksana nggak tahu nih kayaknya. Kecamatan mana yang menang juara 3? Istrinya orang Jombang. Oh, istrinya orang Jombang. Nih, kakak kelas saya, Pak. Waktu kuliah, saya aku ya, Kang Dadang ya. Juara 3, kecamatan Ciwanda. Ada perwakilan ya, ada? Dapil. Waduh, itu aja. Alhamdulillah, kayaknya dibina nih, kayaknya oke ya. Baik, yang kedua, juara kedua, ada Cici juga nih ya. Jatuh kepada kecamatan Cibaba. Ada. Dapil 1 ya? Dapil 1 juara 2. Dapil 2 juara 3. And this is the winner ya. Juara 1 dengan perolehan pencetakan KTA yang terbanyak diraih oleh kecamatan Citanggil. Cici semua. Grogol. Siapa yang di sini? Kecamatan Grogol. Dapil juga. Dapil Grogol. Oh iya. Alhamdulillah tadi 3 pemenang yang saya dapat informasinya dari panitia, yaitu juara 1 kecamatan Grogol, juara 2 kecamatan Cibeber, dan juara 3 kecamatan Ciwandan. Cipta peradaban mulia, partai keadilan sejahtera.
PKS dengan programnya yang jitu dan tepat sasaran. Sebagai partai koalisi dan akan tetap sebagai partai koalisi, insya Allah siap membantu pemerintah Kota Cilegon untuk membangun Kota Cilegon ke arah yang lebih baik, lebih indah, lebih sejahtera dan barokah untuk kepentingan masyarakat Kota Cilegon. PKS dan kekuatan struktur yang sudah lengkap kepengurusan DPC dan DPR-nya akan mencurahkan seluruh tenaga dan raganya untuk melayani masyarakat Kota Cilegon dengan baik, melayani dan membantu mencarikan solusi dari segala permasalahan masyarakat yang ada. Kader-kader terbaik PKS yang kami tempatkan menjadi pejabat publik, Bapak Wakil Wali Kota Cilegon, Bapak Sanuji Petamarta, Wakil DPRD Kota Cilegon, Ibu Nurdul Uyun SE, Ketua Fraksi PKS Kota Cilegon, Bapak Abdul Ghofar, dan anggota DPRD Kota Cilegon, Bapak Am Amrullah, dan Ibu Qaidatul Sita, anggota DPRD PKS Provinsi Banten, Ibu Dr. Sinta Wisnuwardani, dan DPR RI Bapak Jazuli Zueni, siap berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat Kota Cilegon dengan semangat transformasi dan kolaborasi dengan siapa saja. Hadirin hadirat yang berbahagia, oleh karena itu dalam rakerda kali ini kami akan membuat program-program yang pro rakyat agar masyarakat merasakan kemanfaatan keberadaan PKS di Kota Cilegon ini. Mohon doanya agar rakerda PKS ini bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar, menghasilkan program-program pro rakyat yang baik dan bermanfaat bagi kita semua. Semua aktivitas program yang sudah, sedang dan akan kita buat ini adalah ikhtiar amal soleh kita dalam menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, merealisasikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Maka pasti bersamanya keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turun kepada kita semua. Kita akan terus menjaga dan memelihara semua kepercayaan masyarakat Kota Cilegon yang sudah diberikan kepada PKS. Dan terakhir, kepada seluruh pengurus, seluruh kader dan simpatisan PKS, mari kita tetap semangat dalam bekerja ikhlas untuk menjalankan program-program PKS dengan selalu berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amal, mau tanya sedikit, tujuan dilaksanakan rakerda PKS Kota Cilegon ini tujuannya apa ya, Pak? Baik, terima kasih. Jadi rakerda ini adalah program rutin tahunan yang dilakukan oleh PKS, amanat dari DPP, juga DPW ke DPD. Hari ini kita lakukan tujuannya untuk yang pertama mengevaluasi program yang tahun yang lalu, kemudian sekaligus kemudian kira-kira membuat program yang lebih tepat untuk tahun yang akan datang untuk kemajuan Kota Cilegon dan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon. Lagi-lagi itu tema kita adalah semangat kolaborasi dan kolaborasi. Apakah sudah jadi anggota tahunan, Pak, di dari DPD PKS Kota Cilegon ini? Ya, betul. Sudah jadi sudah jadi program tahunan, betul. Dari oleh siapa saja ya, Pak? Tadi saya lihat lengkap semua ya, Pak. Susunan anggota partainya dari DPW sampai ke bawah itu DPD, DPC udah ada semua ya, Pak? Ada semua. Dihadiri oleh semua pengurus dari level-level DPW, DPD, DPC sampai ranting. Meskipun DPC sama ranting itu menyaksikannya melalui online.
Hari ini kita mengadakan puncak Rakerda PKS Kota Cilegon. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua DPD tadi, Ketua DPD PKS Pak Haji Amalia Tanudin, kita ini rutin mengagendakan Rakerda. Setiap tahun kita agendakan untuk membuat, merumuskan program-program yang memang betul-betul bisa kita hadirkan untuk masyarakat. Nah, sesuai tema yang dihadirkan pada Rakerda kali ini adalah semangat transformasi dan kolaborasi. Bagaimana kita bisa bertransformasi menjadi partai yang bisa lebih diterima oleh seluruh masyarakat Kota Cilegon. Dan kita juga ingin berkolaborasi dengan semua pihak, semua elemen, semua stakeholder yang ada di Kota Cilegon, agar semuanya bisa saling bersinergi, saling bahu-membahu, menguatkan dan berpartisipasi dalam pembangunan di Kota Cilegon. Dan kami sangat berharap dukungan dari semua masyarakat. Mudah-mudahan kami senantiasa diberikan keteguhan untuk terus membersamai masyarakat dalam kegiatan-kegiatan di partai kami di PKS Kota Cilegon. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Mungkin ada teman itu, Bapak. Bapak, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, tadi 3 kuis tadi sudah saya jawab. Bapak ya, sudah meliput acara puncak Rakerda di Kota Cilegon. Harusnya pertanyaannya nomor 3 gini. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua DPD dan Ketua MPD, saya selaku Ketua Dewan Etik Daerah berharap agar Rakerda ini betul-betul membuat rencana program yang nanti akan merah kepada tujuan dari DPD Kota Cilegon, yaitu ingin menjadi salah satu elemen dari masyarakat yang berkiprah untuk kesejahteraan Kota Cilegon. Saya kira itu, insya Allah ini mudah-mudahan bisa menjadi satu trigger bagi kita semua untuk sama-sama sesuai dengan tema, yaitu semangat transformasi dan kolaborasi, sehingga seluruh elemen masyarakat bisa dilibatkan. Karena kami mengetahui bahwa semua permasalahan yang ada di masyarakat tidak bisa diketahui oleh kita pribadi, tapi kita ingin bekerjasama dengan seluruh elemen masyarakat. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih banyak, Mbak.